menyelesaikan penyembuhan di karantina. Semoga Allah memberi berkah kepada kita. Semoga di sini tidak ada lagi yang seperti saya. Amin. Cukup saya saja. Cukup sekian. Saya ingin semuanya menerima pasien yang sudah sembuh. Kita rangkul mereka, kita ajak mereka kegiatan kembali supaya mereka juga normal kembali, tingkat perekonomiannya normal kembali, tingkat sosialnya kepada sesama juga meningkat kembali. Intinya mari kita bersama-sama, ayo diterima teman kita, ayo diterima keluarga kita, mereka sama.